Hai guys, balik lagi bareng gue Dara. Nah, gak berasa ya, udah Desember aja. Artinya, it's time to go girl monthly favorite. Nah, di go girl monthly favorite ini, seperti biasa, kita bakal ngasih beberapa produk baru yang worth to try buat kalian. Kalau misalnya penasaran, keep on watching. Nah, untuk produk yang pertama ada ini nih, Matte for Lipstick. Jadi, Matte for Lipstick baru aja ngeluarin 6 shade terbaru mereka. Dan 6 shade ini punya konsistensi yang baru juga. Jadinya mereka nggak cuma punya warna yang rich, tapi mereka juga super nyaman dipakai dan juga tahan lama. Dari ke-6 warna yang ada 3 warna nih yang jadi favoritnya Go Girl. Yang pertama ada Regal, Jolly, dan juga Allure. Nah, ketiga warna ini menurut Go Girl bakal cocok banget untuk dipakai sehari-hari, tapi juga oke banget kalau kita mau pakai hangout. Jadi buat kalian yang suka warna-warna nude dan juga neutral, kalian bisa coba ini nih. Nah, untuk yang produk yang kedua ada ini nih, Brokara dari Rollover. Kalau misalnya kemarin-kemarin ini kita taunya Rollover cuma punya produk lips aja, sekarang mereka ngeluarin inovasi yang bakalan bikin kita pecinta alis makin bahagia, yaitu ada Brokara dari Rollover. Nah, Brokara ini memang gampang banget dipakai karena kita tinggal men-swipe di alis kita dan hasilnya bakalan alis terhold dengan sempurna dan juga punya hasil yang natural. Tapi nggak cuma itu, mereka juga bisa bikin alis kita stay in place. Jadi buat kalian yang suka alisnya itu kemana-mana setelah digambar, nah tinggal kasih Brokara ini, it will helps you a lot bikin alis kita stay in place. Nah, ada dua warna nih yang bisa kita dapetin dari Brokara ini. Yang pertama ada cappuccino dan yang kedua ada espresso. Jadi buat kalian yang suka alis yang terdefinisi dengan sempurna tapi juga natural, recommended to try. Nah, untuk produk yang terakhir ada ini nih, Liplicious dari Mustika Putri. Jadi kemarin ini Mustika Putri baru aja ngeluarin produk lip cream terbaru mereka, yaitu Liplicious yang punya 4 warna. Nah, warna yang pertama ada cotton candy, yang kedua ada caramel apple, yang ketiga ada pink lollipop, dan yang keempat ada soda pop. Untuk warna favoritnya Go Girl ada yang ini nih, nawar pas soda pop. Jadi dia punya warna neutral yang nude tapi sedikit peachy-peachy gitu. Nah, dia nggak bakal ngasih tampilan makeup kita neutral tapi pastinya tetap oke. Selain itu, kalau kalian suka sama produk lip cream yang melembabkan tapi tetap nyaman di bibir, terus juga punya warna yang vibrant, nah kalian bisa coba nih Liplicious dari Mustika Putri. Nah, that's it, 3 produk rekomendasi dari Go Girl untuk this monthly favorite. Nah, kalau misalnya kalian pengen nyobain dari 3 barang tadi, kira-kira yang mana? Komen di bawah ini ya, dan jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe. Dadah!